Isi rumen sapi merupakan salah satu limbah rumah potong hewan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan ada yang dibuang begitu saja, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Padahal limbah ini dapat dimanfaatkan untuk biakan bakteri atau mikroba sebagai biostarter pembuatan pupuk organik. Selain itu, juga dapat meningkatkan kandungan mikroorganisme pengurai di dalam tanah. Upaya pembuatan biostarter berbahan dasar rumen sapi telah dilakukan oleh sekelompok tani Ngudi Makmur, Dusun Kamdanin, Wonorejo, Sleman. Biostarter ini dimanfaatkan untuk proses pembuatan pupuk organik. Penggunaan biostarter ini mampu mempercepat proses penguraian kotoran ternak. Jika tidak menggunakan biostarter, proses penguraian membutuhkan waktu lama hingga 4 bulan. Namun dengan ditambah biostarter, proses penguraian hanya sekitar 2 mingguan. Keunggulan mikroba rumen sapi adalah dapat dibuat sendiri, bahan tersedia dan mudah didapatkan, peralatan cukup sederhana, dan sangat berguna bagi petani. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan biostarter yakni rumen sapi 2 liter disertai bahan pendukung sumber bakteri pengurai berupa air bersih 10 liter. Sumber makanan bakteri pengurai terdiri dari tetes tebu atau molase 10 liter, terasi 1/4 kg, bekatul 1 kg, buah nanas sebanyak 1 buah, dan ragi sebanyak 6 buah. Peralatan pembuatan probiotik yakni drum plastik besar yang dilengkapi dengan penutup serta pengaduk dari kayu. Pembuatan probiotik diawali dengan memasukkan air ke dalam drum sebanyak 10 liter. Selanjutnya, masukkan 2 liter tetes tebu. Tambah dengan isi rumen yang telah disiapkan. Tahap selanjutnya, yakni memasukkan terasi yang telah diencerkan. Kemudian, katul yang telah direbus, lalu dimasukkan. Namun, katul harus didinginkan terlebih dahulu agar tidak mematikan bakteri. Bahan selanjutnya yang dimasukkan yakni nanas yang sudah diparut. Terakhir yang dimasukkan ke dalam campuran yakni ragi. Namun sebelumnya ragi harus dicairkan terlebih dahulu agar mudah larut. Setelah semua bahan masuk ke dalam drum, kemudian diaduk hingga merata hingga campuran benar-benar homogen. Pengadukan harus dilakukan searah dengan jarum jam. Lama pengadukan kurang lebih 10 menit. Setelah itu semua sudah dituangkan, ini diaduk searah jarum jam. Nah, karena ya biar bakteri yang ada tidak mati. Setelah pengadukan kurang lebih 10 menit, tutup drum besar dengan penutupnya. Ikat dengan erat
sehingga kondisi drum besar tetap anaerob. Biarkan larutan dalam drum besar selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, buka tutup drum dan dilakukan pengadukan. Lama pengadukan kurang lebih 10 menit. Pengadukan tetap dilakukan searah jarum jam. Setelah itu, tutup kembali dengan rapat. Larutan bakteri pengurai akan sempurna proses fermentasinya setelah 2 minggu. Berhasilnya proses fermentasi ditandai dengan adanya lapisan putih pada permukaan atas larutan. Dan dari segi bau, baunya menyengat dan sedikit harum. Starter dari isi rumen yang sudah jadi diamati secara organoleptik, yaitu tekstur, warna, dan bau. Tekstur starter dari isi rumen masih sama dengan aslinya, yaitu cairan berwarna hijau kecoklatan. Hal ini menandakan bahwa pada saat pembuatan starter dari isi rumen berhasil. Warna starter dari isi rumen juga masih sama dengan sebelumnya, yaitu berwarna hijau kecoklatan. Tetapi hijaunya lebih gelap dari aslinya. Hal ini menandakan starter isi rumen sudah berhasil. Ciri-cirinya yaitu warnanya agak kecoklatan, baunya banyu arum, bau arum, dan bakterinya sudah berkelihatan. Hasil pembuatan larutan bakteri pengurai dapat digunakan untuk menguraikan atau memfermentasikan pupuk organik. Saring hasil pembuatan larutan bakteri dengan takaran 1 liter larutan dicampur dengan 10-15 liter air. Aduk hingga rata dan biostarter siap digunakan. Penggunaannya cukup mudah. Cukup dengan menyemprotkan di atas kotoran ternak yang akan difermentasi. Semakin pekat larutan, maka cenderung akan semakin banyak bakteri. Selain mempercepat pengomposan, biostarter ini juga dimanfaatkan sebagai pupuk cair untuk fermentasi jerami pakan ternak dan sebagai bibit bakteri. Keunggulan mikroba rumen sapi adalah dapat dibuat sendiri, bahan tersedia dan mudah didapatkan. Peralatan cukup sederhana dan sangat berguna bagi petani. Analisa usaha tani untuk membuat biostarter ini menghabiskan biaya Rp275.000. Rumen 10 liter seharga Rp100.000, tetes tebu Rp50.000, terasi Rp7.500, bekatul Rp15.000, nanas Rp20.000, ragi Rp7.500, sementara untuk upah tenaga Rp75.000. Dari bahan tersebut dihasilkan biostarter sebanyak 50 liter. Jika membeli biostarter pabrikan, saat ini mencapai Rp25.000. Maka dengan memproduksi sendiri, harga per liternya hanya Rp5.500. Sebuah peluang usaha yang cukup menjanjikan.